Ribuan nelayan di Brebes mengikuti ritual larung sesaji kepala kerbau pada tradisi sedekah laut. Ribuan masyarakat nelayan di pantai utara Pantura Brebes, Jawa Tengah melarung sesaji kepala kerbau pada tradisi sedekah laut. Ritual tahunan yang digelar pada bulan Suro ini merupakan wujud rasa syukur nelayan atas hasil tangkapan ikan yang melimpah. Inilah replika kapal nelayan yang berisi kepala kerbau dan hasil bumi lainnya yang akan dilarung ke laut. Pada ritual tahunan sedekah laut masyarakat pesisir Pantura Desa Pulau Gading Bulakamba Brebes Jawa Tengah berlangsung Senin siang tanggal 7 Agustus tahun 2023. Tidak hanya itu, warga juga membawa sesaji lainnya seperti ayam dan unggas angsa yang dibawa ke atas kapal nelayan menuju perairan Laut Jawa. Tradisi larung sesaji kepala kerbau yang dilakukan ribuan masyarakat nelayan pesisir Pantura Kabupaten Brebes ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Maha Esa yang telah memberikan hasil ikan yang melimpah. Merupakan tradisi bagaimana Pak? Oh, tradisi sih mengikuti kuna. Zaman dulu yang orang yang dulu ini ngikuti yang dulu masih tradisi. Sebagai rasa apa ini Pak? Ya rasa gini, rasa syukur saya itu setiap hari mengambil dari laut. Jadi biar ada sedekah setiap tahun. Kemudian sesaji yang dibawa ke tengah lautan mendapatkan pengawalan iring-iringan puluhan kapal lainnya yang dihias dan ditumpangi masyarakat untuk menyaksikan prosesi larung sesaji. Miniatur kapal pembawa kepala kerbau hewan ternak ayam dan angsa bersama dengan hasil bumi lainnya kemudian dilarungkan ke tengah laut. Tokoh masyarakat Kecamatan Bulakamba Wanto mengatakan sedekah laut merupakan tradisi masyarakat nelayan Pantura khususnya di Kabupaten Brebes yang dilakukan setiap tahun dan sudah berlangsung puluhan tahun secara turun-temurun. Ritual ini memiliki berbagai aspek yakni budaya, ekonomi, serta aspek pariwisata. Untuk itu, ritual tahunan yang sudah turun-temurun dilakukan masyarakat pesisir Pantura ini untuk dipertahankan. Yang pasti kegiatan sedekah laut ini kegiatan yang memang melengkapi semua aspek ya, aspek ekonomi, aspek pariwisata dan pasti geliat-geliat ekonomi pasti akan terlihat ya. Dan ini merupakan kegiatan seremonial khususnya yang ada di Desa Pulau Gading dan Pulau Lampes ya. Ini kegiatan tiap tahunan dan hari ini puncaknya dan semua masyarakat hadir di lain kecamatan atau mungkin di desa semua juga hadir semua. Sementara itu, sebelum prosesi larung sesaji dilakukan miniatur kapal berisi kepala kerbau sempat diarak keliling desa, diramaikan dengan kesenian tradisional lainnya seperti burok dan panggung musik berisikan lagu-lagu dangdut khas Pantura yang diikuti tumpah ruah warga dari anak-anak hingga orang dewasa yang menyambut kegiatan ritual tersebut. Selain itu, ada juga pagelaran wayang purwa yang wajib ada dan ditampilkan saat berlangsungnya tradisi sedekah laut. Masyarakat nelayan di Pantura Pedukuhan Pulau Lampes Desa Pulau Gading Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah ini berharap dengan digelarnya acara sedekah laut para nelayan akan selalu berkah dan selamat dalam keseharian mencari ikan di tengah laut. Asteris.
Terima kasih.